Seperti inilah kegiatan pengecatan Tugu Pancasila yang dilaksanakan Ketua DPRD Magetan Suyatno bersama masyarakat di Desa Jambangan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertepatan peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suyatno mengatakan, kegiatan pengecatan Tugu Pancasila merupakan bentuk implementasi peringatan hari lahir Pancasila. Dijelaskannya, tujuan peringatan ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai yang dikandung Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai filter arus globalisasi dan modernisasi serta Pancasila sebagai jati diri untuk menuju generasi emas 2045. Untuk itu pihaknya selalu mengajak untuk merawat Pancasila secara bersama rakyat Indonesia. Berharap kepada khususnya para pemuda dan masyarakat yaitu bisa memperkuat internalisasi nilai Pancasila dalam diri kita pribadi dan bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai filter arus globalisasi dan modernisasi. Jadi saat ini dalam suasana globalisasi dan modernisasi ini tentunya kita harus bisa memfilter mana yang sesuai dengan budaya kita, budaya Indonesia, budaya masyarakat yang ada di dalamnya yaitu budaya gotong royong, sehingga ini harus kita kembangkan bersama-sama sehingga nilai Pancasila ini tetap bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai jati diri untuk menuju generasi emas 2045. Jadi dengan melaksanakan ini sehingga cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu menuju Indonesia emas di tahun 2045 ini bisa terlaksana. Pancasila ini bukan hanya tugas dari pemerintahan, pemerintahan desa, dan ini merupakan tugas dari kita semuanya sebagai masyarakat Indonesia. Dirgahayu hari lahir Pancasila 1 Juni tahun ini yang terasa sangat istimewa karena kita sudah bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan gotong royong bersama-sama. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini sangat istimewa karena dengan bergotong royong bersama-sama masyarakat mampu mengatasi pandemi COVID-19. Dirgahayu hari lahir Pancasila, bangkit bersama membangun peradaban dunia. Tim Liputan JTV Magetan.